Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mengupdate progres terbaru dari kebun durian ini teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Dan tak lupa saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilimpahkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melakukan pengecatan pohon durian di sini ya, teman-teman. Dan saya menggunakan cat tembok ya. Dan catnya bisa merek apa saja. Tidak perlu yang bermerek, pokoknya asal cat tembok ya, teman-teman. Selanjutnya saya menggunakan desis ya teman-teman, insektisida sebagai obat campurannya untuk pengecatan nanti. Dan tentu saya menggunakan air ya teman-teman, supaya catnya tidak kental. Terus juga ada kuas ya teman-teman, sebagai alat untuk pengecatannya. Jadi pengecatan ini berguna untuk menangkal ya, seperti hama penggerak batang, bisa juga mencegah kanker batang ya teman-teman. Jadi saya akan melakukan pengecatan di area bawah pohon ya teman-teman. Dan ini akan melindungi batang dari hama penggerak tersebut, dan juga hama seperti rayap, semut, dan juga yang lainnya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Ini catnya sudah saya persiapkan. Kita campurkan air dulu sedikit teman-teman, biar tidak terlalu kental ya. Kita aduk sampai merata. Selanjutnya kita memasukkan desisnya, 1/4 tutup botol ya teman-teman. Dan jangan lupa aduk sampai rata, merata. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengecatannya. Lakukan secara merata ya teman-teman, biar hasilnya bisa menjadi maksimal ya teman-teman. Oke, ini dicetnya di batang bawahnya ya teman-teman, karena di sini nih tempatnya hama. Jadi kita melakukan pengecatan ini dalam jangka waktu sekitar 3 bulan kemudian ya, atau setelah catnya ini hilang terkena air hujan biasanya sih. Dengan cara seperti ini akan sangat ampuh untuk mengatasi hama penggerak dan kanker batang ya teman-teman.
Jadi ini caranya untuk menangkal hama penggerak dan kanker batang ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, bagi yang belum berlangganan di channel saya, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel ini nantinya. Sekian dulu ya teman-teman. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmati prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.